Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil binikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pemirsa ATV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah, para ustaz dan ustazah dimanapun yang saat ini mungkin telah tadarus Al-Quran, dan para pemirsa yang baru melaksanakan ibadah sholat isya dan sholat raweh, mari kita bersama-sama fastabiqul khairat untuk mengumandangkan kalam-kalam ilahi di muka bumi ini. Kita tinggal beberapa hari lagi, kita akan ditinggalkan bulan yang penuh maghfirah, bulan yang kabulkan segala doa kita. Mari kita isi dengan perbuatan ibadah yang terbaik bagi kita semuanya. Baiklah para pemirsa ATV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah, iringan doa mudah-mudahan ibadah yang sudah kita laksanakan selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bertemu kembali dengan acara Tadarus Al-Quran, dan alhamdulillah pada malam hari ini kami sudah ditemani oleh para santri yang hadir di majlis yang mubarak ini. Di studio kita bersama dengan membaca nanti adalah juz yang ke-25. Ya. Siapakah dia? Supaya mereka memperkenalkan diri. Kami persilakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Fadli Rozakoni, bisa dipanggil Afan. Saya putra dari Bapak Andi Hartoko dan Ibu Sri Utami. Saya utusan dari Lembaga Pendidikan dan Dakwah Masjid Siratul Jannah. Terima kasih Mas Afan yang telah memperkenalkan diri, dan dia siap untuk mengumandangkan kalam-kalam ilahi dan menyimak bacaan-bacaan para pemirsa yang nanti bisa interaktif bersama kami. Baiklah, firman Allah nanti yang kedua akan dikumandangkan oleh sahabat kita, yaitu Mas siapa? Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Hanif Muhammad Fadil, bisa dipanggil Hanif. Saya putra dari Bapak Sugeng Triyono dan Ibu Ika Indrawati. Saya utusan dari Lembaga Pendidikan dan Dakwah Masjid Siratul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa, mungkin para pemirsa sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan kalam-kalam ilahi. Dan sebelumnya kami persilakan para pemirsa untuk mengambil Al-Quran. Silakan dibuka juz yang ke-25. Ya. Juz yang ke-25. Surat Fussilat. Ya, betul ya. Sebelum kita membaca Al-Quran dan sebelum kita berdakwah, mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, dengan harapan apa yang kita laksanakan mudah-mudahan selalu diridhoi, mendapatkan bimbingan dan diterima doa-doa kita, dikabulkan segala permohonan kita dengan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami persilakan untuk Mas Afan untuk membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah, wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha, wa ma tahmilu min unsa, wa la tad'u illa bi'ilmih. Wa yawma yunadihim aina syurakai qalu adanna kama minna min syahid. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qablu wa dhannu ma lahum min mahis. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَغْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, terima kasih Mas Afan ya yang telah membacakan firman-firman Allah ya. Alhamdulillah makhraj dan tajwidnya tadi cukup bagus. Mudah-mudahan para pemirsa yang dimanapun berada, mudah-mudahan nanti bisa menirukan firman-firman Allah yang telah dikumandangkan oleh putra dari Bapak Andi dan Ibu Sri Utami ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baiklah, kita dengarkan firman Allah yang akan dikumandangkan oleh putra dari Bapak Sugeng dan Ibu Ika. Siapakah dia? Yaitu Mas Hanif. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim walladzina takhudu min dunihi awliya allahu hafidhun alaihim wa ma anta alaihim biwakil wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litundira ummal qura wa man haulaha wa tundira yaumal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir walau syaa'allahu laja'alahum ummatan wahidatan walaki yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir am yattakhudhu min dunihi awliya fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih ya Mas Hanif yang telah mengumandangkan kalam-kalam ilahi. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Sugeng dan Ibu Ika, Bapak Andi dan Ibu Sri Utami yang telah memberi kesempatan putranya untuk hadir di studio ATV ini dalam rangka berdakwah mengumandangkan kalam-kalam ilahi. Mudah-mudahan keluarga Bapak Andi dan Bapak Sugeng selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa ATV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah, tetaplah bersama kami yaitu untuk interaktif setelah pariwara berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, setelah kita mengumandangkan firman-firman Allah yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabat kita dari lembaga pendidikan dakwah yang ada di Masjid Siratul Jannah ya, Kelurahan Dadaprejo, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para ustadz dan ustazah yang telah membimbing putra-putri bangsa, putra-putri penerus kita semuanya. Jazakumullah khairan katsira, kami sampaikan kepada para ustaz ya. Ada berapa ustaznya di sana itu, Mas? Ada siapa saja? Mas Alfian. Ustaz Alfian. Oh, itu ya. Oh, alhamdulillah. Ustaz Alfian. Ada siapa lagi? Ustaz Mahfud. Ustaz Mahfud. Oh, alhamdulillah. Ustaz Mahfud. Terus siapa lagi? Ustaz Bambang. Ustaz Bambang. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih kepada Ustadz Mahfud, Ustadz Bambang, Ustadz Alfian yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya demi untuk tegaknya ajaran agama Islam, wabil khususnya kepada para generasi muda yang ada di lingkungan Kelurahan Dadaprejo. Kami persilakan mungkin sahabat yang ingin bersama kami untuk mengumandangkan kalam-kalam ilahi. Di sini ada Mas Afan dan juga ada Mas Hanif ya, yang tadi sudah mengumandangkan kalam-kalam ilahi. Para pemirsa jangan sampai kalah dengan beliaunya. Walaupun Anda membaca di tempat atau di domisili Anda, kemudian dengan kita, alhamdulillah berarti Anda sudah termasuk orang yang berdakwah, orang yang cinta kepada Al-Quran, dan orang yang ingin mengamalkan keilmuannya. Kami persilakan dengan pesawat yang sudah terpampang di layar televisi Anda itu ya. Kita bisa mengikuti acara ini ya. Sekarang kita sudah sampai surat
apa Mas? Asyura. Asyura ya, silakan dibuka surat Asyura ayat berapa? 10. Ayat 10 ya, silakan dibuka. Kita menuju sekarang ini yaitu juz 25 ya. Kalau mungkin para pemirsa lupa membawa Al-Qur'annya, bisa lihat di HP Anda yang sudah ada, yaitu tentang Al-Qur'annya ya. Ini untuk mengumandangkan kalam-kalam ilahi di muka bumi ini dengan berbagai macam cara ya. Ada yang kadang-kadang dia merekam sendiri, kemudian dikirimkan kepada temannya, itu juga berdakwah ya. Sambil menunggu teman-teman atau sahabat-sahabat yang ingin bergabung bersama kami, kita berbincang-bincang ya tentang bacaan tajwid ya, tajwid ya. Tadi sampai ayat ke-9. Halo, assalamualaikum. Mohon maaf, ada yang mau masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Dari Ani di Sengkaling. Alhamdulillah, ya. Ani di Sengkaling. Kami persilakan, sekarang ini sudah juz 25, Mbak Ani ya. Surat As-Syura ayat 10, monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض يجعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.
Terima kasih Mbak Ani yang ada di Senggaling. Kami persilakan untuk memberi atau mengucapkan salam-salam kepada siapa yang dikehendaki. Kami persilakan. Salam untuk Risma, semoga ibadah puasa di bulan Ramadannya nantiasa diberikan keistiqomahan. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Mbak Ani, dan semoga dengan barokah ayat Al-Quran, firman-firman Allah yang Anda ucapkan, yang Anda kumandangkan, mudah-mudahan hajat Anda selalu diridhai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mbak Ani, mudah-mudahan skripsinya cepat selesai, ya. Karena ada yang menunggu loh, ya. Karena ada yang menunggu supaya cepat selesai, ya. Kalau mendengarkan firman-firman Allah sudah cukup bagus yang dikumandangkan oleh Mbak Ani yang ada di Senggaling, tinggal skripsi, wah, kalau ditunda-tunda, wah, juara bertahan. Ya. Persilakan, mungkin ada lagi yang setelah Mbak Ani yang ada di Senggaling, alhamdulillah, biar bisa berinteraksi, ya, interaktif dengan kita untuk mengumandangkan kalam-kalam ilahi di muka bumi ini. Monggo yang ada di, mungkin ya, ada di Jalan Jombang, di sana ada Bapak Budi, ya. Kemudian di sana ada juga yang namanya Bu Eli, ya. Maulidina yang akan mengumandangkan dari tempat domisili Anda, monggo, ya. Atau Mas Eri, ya, Mas Eri atau Mas Erlangga, ada Mbak Manda, ya, yang biasanya juga untuk mengumandangkan kalam-kalam ilahi ini. Tidak ketinggalan sahabat kami yang ada di Turen, ya, dari SMP Negeri 1 Turen yang angkatan 78. Di sana ada Bapak Bapak Haji Bambang, ya, untuk mengumandangkan kalam ilahi. Monggo kalau ingin berkenan, walaupun di Turen enggak apa-apa. Ini ada sahabat kita yang sangat aktif untuk mengumandangkan kalam-kalam ilahi ini. Baiklah, sambil menunggu teman kita, ya, yang ingin bergabung bersama kita, mungkin nanti ada yang bergabung. Kalau kita tadi sudah mendengarkan firman Allah dari Mbak Ani yang ada di Senggaling tadi, ya, yang cukup bagus makhraj tajwidnya, dan beliau itu punya ghoyah-ghoyah untuk mengumandangkan kalam ilahi ini. Sekarang kita menuju ke ayat yang ke-16, ya. Coba sambil menunggu teman kita, ya, kami persilakan, ya, para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Kami tunggu, sambil menunggu kita berbincang-bincang tentang ilmu tajwid, ya. Karena ilmu tajwid ini sangat penting sekali, ya. Kalau membaca Al-Quran tidak ada tajwidnya, lah ini, ya, berdosa itu. Nah, apalagi tidak bisa mengeluarkan makhrajil huruf. Bagaimana cara mengeluarkan huruf, ya. Kemudian bacaan yang matobi itu kayak apa, ya. Kemudian ada yang bacaan ifa, ya, yang harus dibaca jelas, idhar, dan sebagainya. Di situ misalkan, ya, walladzina yuhajjuna. Walaupun di wawu itu ada huruf alif, ya, tidak boleh dibaca panjang. Walladzi, tidak boleh. Ya, ini bedanya Anda itu bisa mengaji ada gurunya dengan bisa mengaji tanpa ada guru, mungkin belajar di YouTube atau mungkin dengan bahasa tulisan bahasa Indonesia atau Latin. Kalau dia yang membaca atau mungkin belajar dengan tulisan Latin, bacanya pasti waladhi, panjang. Padahal itu bukan bacaan mat tobi'i, ya. Itu alifnya itu alif adalah ikut bacaan apa itu Al-Qamariyah, ya. Ya itu. Waladhi, ayo panjang. Di bacaan apa itu kalau ilmu tajwidnya matobi'i, ya, awas, hati-hati. Pada umumnya banyak orang yang hafal Al-Quran, ya, kemudian beliau itu sangat, yaitu faham sekali mana yang membaca waladhi, jangan waladhi,
gitu. Oh, berarti ilmu tajwidnya masuk. Ada lagi membaca waladzina yuh. Nah, itu berarti ilmu tajwidnya belum menguasai, ya belum masuk, ya. Baik, kami persilakan mungkin ada yang bergabung bersama kami. Ini masih ada Mas Hanif dan Mas Afan, ya, yang ada di studio ATV ini untuk bersama-sama belajar membaca Al-Qur'an. Berikutnya di situ ada juga walladzina yuhajjuna, awas, ha, ya, itu panjang, ya, panjang, kemudian masuk ke dalam jim. Tidak boleh membacanya walladzina yuhajjuna, berarti harus ada tasjidnya, ya, jumnya itu masuknya yuhajjuna, begitu, ya. Nah, baiklah para pemirsa, tetaplah bersama kami setelah pariwara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yuhajjuna fillahi mim ba'di masujiba lahu hujjatuhum dahidatun inda rabbihim wa 'alaihim ghadabu wa lahum adzabun syadid. Allahu alladhi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haqq ala innal ladzina yumaruna fis saati la fi dalalim ba'id. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul 'aziz. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nutihi minha. كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله. Terima kasih atas bacaan firman-firman Allah yang telah dibimbing oleh Ustaz Mahfud, yang telah diajar oleh Ustaz Bambang, dan yang telah dibina oleh yaitu Ustaz Alfian, ya. Mudah-mudahan amal beliau, ya, selalu diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan diberi sehat wal afiat supaya Anda terus mendapatkan bimbingan dari beliaunya, ya. Selain diajarin tentang baca Al-Qur'an, diajarin apa saja di lembaga dakwah itu? Belajar tentang fikih. Fikih. Belajar
Banjari. Oh, Banjari. Oh, ada Banjarinya juga ya? Gih. Ya. Coba sih saya ingin tahu, kalau di Banjari ya, bahkan di Banjari, Anda itu bagian apa, Mas? Apa? Saya sebagai penabuh. Penabuh. Di Lanangan. Wah, Lanangan ya. Walaupun penabuh itu harus menguasai ya beberapa lagu loh ya, karena kalau tidak menguasai, mana waktunya naik, kemudian waktunya berhenti, ya, terus apalagi itu yang harus dikuasai? Variasi. Ya, variasi, kapan bervariasinya. Jadi kamu walaupun penabuh juga harus hafal beberapa lagu. Anda sebagai apa? Vokal. Vokal, oh ya, Alhamdulillah. Kita coba sih ya, penabuh sama vokal. Bukan berarti nanti kamu nabuh, enggak ya. Cuma apa, lagunya saja. Buktinya bahwa penabuh itu harus menguasai lagu. Kita buktikan para pemirsa ya. Inilah beliau, walaupun Mas Afan ini sebagai penabuh di Al Banjari, beliau juga menguasai beberapa lagu. Dan Alhamdulillah Mas Hanif ini sebagai vokal. Kalau tidak asing lagi ya, vokal harus lebih paham lagi. Coba kami ingin tahu ya, lagu apa kira-kira? Iya, Pak Nana ya. Ya. Coba kalian berdua. Satu, dua, tiga. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matu Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matu Nabi, ya Nabi. Itu ya, Alhamdulillah sudah menguasai beberapa lagu. Tapi nanti kalau semuanya, wah, waktunya nanti habis, yang lain tidak kebagian ya. Terima kasih. Kalau Anda sendiri sebagai vokal, ya, kalau vokal biasanya lagu apa lagi selain Ifa Lana tadi itu? Ya Karim. Ya Karim, ya. Coba kita dengarkan ya, lagu Ya Karim yang akan dilakukan atau disampaikan oleh Mas Hanif selaku vokal di Lembaga Pendidikan Dakwah yang ada di Masjid Sirotul Jannah, Kelurahan Dadang Ujung. Kami persilakan. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Alhamdulillah. Ada berapa vokalnya, Pak? 7. 7. Wah, Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti lain kali ya, atau ada kesempatan, 7 itu bisa tampil semuanya di sini ya. Plus nanti penabuh. Ya, penabuhnya juga. Amin. Ya mudah-mudahan ada acara. Terus ngomong-ngomong tentang Banjari, pernah enggak ikut lomba gitu? Masih belum. Belum. Ya. Tapi kalau tampil-tampil di acara-acara gitu di masyarakat? Nggih, pernah. Pernah. Misalnya acara apa? Dulu ada acara peresmian rumah. Albiru tampil dan mereka. Alhamdulillah. Ya. Ya mudah-mudahan Anda nanti jangan ikhlas lo ya, jangan ikhlas untuk penampilan-penampilan itu ya. Kemudian latihannya gimana, Mas? Apakah tetap di masjid atau mungkin bisa pindah-pindah begitu? Biasanya di TPG. Di TPG latihannya. Yeah. Kemudian tidak ada kegiatan istilahnya sanjang sana gitu? Ada. Kalau pindah-pindah di luar Ramadan setiap hari Jumat tibaan keliling. Oh, tibaan keliling. Terus Banjarinya tidak? Tidak keliling. Nggih, keliling ke rumah-rumahnya juga. Anak-anak. Iya. Nah, itu dengan keliling itu nanti menambah kegairan sampean ya untuk latihannya ya. Tapi tolong ya
akhlaknya harus dijaga, ya, walaupun keliling yang sopan, ya. Karena apa? Anda membawa nuansa Islami, ya, pakaiannya yang sopan, ya, termasuk pakai kopiahnya. Sangat tidak etis sekali kadang-kadang, mohon maaf ya, apa itu ojok dumeh katanya orang Jawa itu. Ojok dumeh pointer, kadang-kadang pakaiannya itu kopiahnya wis kuini, ini wabola. Ini ya, tidak etis gitu ya. Yang penyanyi juga demikian, itu aja sudah menunjukkan, mohon maaf, insya Allah ada rasa sombongnya. Ya. Kemudian, termasuk kurang etis tentang pakaian. Walaupun kelihatannya hanya kopiah saja. Ya, kopiah saja itu. Tapi kalau dipandang bagus seperti Anda gini, terus membaca sholawat, itu kan tambah nikmat. Ya, itu. Yang ikhlas, jangan sampai mengharapkan sesuatu dari seseorang yang akan mengajari Anda, mengundang Anda tentang Banjari tadi itu. Ya. Terus dari rumah ke rumah kalau tibaan tadi itu pakai acara arisan atau gimana? Arisan. Arisan. Kalau tibaan berapa arisannya? 5.000. 5.000. Mulainya jam berapa sampai jam berapa? Mantun Isya biasanya sampai 9:30. Lama ya, sampai 9:30. Kira-kira masyarakat tidak terganggu? Boten. Hari apa itu? Hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat ya, berarti Sabtunya kan libur ya, sehingga Anda bisa istirahat, tapi ya sekali lagi yang sopan, ya. Jangan sampai dengan apa diizini oleh masyarakat, ya, masyarakat sudah bagus sayang kepada Anda, kemudian Anda membuat olah yang tidak baik, nah nanti akan mencoreng agama kita, juga akan mencoreng itu masyarakat di sekitar Anda. Baiklah para pemirsa ATV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita tadi sudah mendengarkan yaitu lagu-lagu dari anak-anak kita, ya, yang mana beliau sewalaupun dia sebagai pemukul di Al-Banjari, tapi dia juga menguasai beberapa lagu, ya. Hanif juga demikian, alhamdulillah beberapa lagu juga sudah menguasai. Kalau tibaan, coba lagu tiba yang mana yang Anda biasanya tuh, kan ya Rabbi itu ya. Gimana biasanya yang kamu sukai dari ya Rasul atau ya Rabbi atau ya Nabi atau Salatullah, favorit Anda yang mana itu? Yang tiba lah, yang tiba. Yang ini ku Mahlul Qiyam. Oh, ya waktu berdiri itu. Iya waktu. Gimana? Gimana yang Nabi? Ya, ya Nabi gimana? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن ما رأينا قد يا وجه شرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الحمد لله يا. Mudah-mudahan kita termasuk kru ATV ya, dengan barokah salawat Nabi tadi, mudah-mudahan diselamatkan
di dunia, dan besok-besok mudah-mudahan dikumpulkan dengan golongannya para alim ulama, para rasul, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pemirsa ATV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu jualah yang memisahkan kita sementara, dan besok kita bertemu kembali insyaallah dengan anak SMA Negeri 1 Batu ya, dengan acara yang sama mengumandangkan kalam-kalam ilahi. Maka para pemirsa tetaplah bersama kami setiap hari Senin sampai Kamis, dan insyaallah besok itu masih belum berakhir ya. Belum berakhir, tinggal hari Kamis saja ya. Baik, karena waktu sekali lagi yang memisahkan kita sementara, sebetulnya kami ingin bergabung terus bersama Anda, tapi karena suasana waktu yang memisahkan kita sementara, sebelum kita berpisah kami persilakan untuk mungkin memberi ucapan salam atau doa atau himbauan kepada siapa yang Anda kehendaki. Kami persilakan. Salam kepada Ibu saya Sri Utami dan juga Bapak Andi Hartoko, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya dan dagangannya. Dan juga salam buat Ibu dan Bapak guru yang ada di MAN Kota Batu yang telah mendidik saya selama 3 tahun ini. Dan juga salam kepada Bapak Ibu pendidik di Lembaga Pendidikan dan Dakwah Masjid Shalawatul Jannah, dan juga teman-teman sekarang Moko dan sedada Perjo. Ya, terima kasih ya atas salamnya. Dan ngomong-ngomong nanti akan melanjutkan ke mana kami? Insyaallah ke Universitas Brawijaya. Ya, mudah-mudahan Allah meridhai ya, mengabulkan keinginan. Kemudian Anda silakan untuk mengucapkan salam atau himbauan, monggo. Salam kepada orang tua yang berada di rumah, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Tak lupa pula, salam kepada Bapak Ibu Guru di MTSN Kota Batu yang telah mendidik saya selama 3 tahun ini. Mohon maaf bila saya banyak salah, karena juga manusia. Tak lupa pula, salam kepada teman-teman saya yang berada di kampung maupun teman-teman yang ada di sekolah. Selalu sehat dan semoga kita bisa berkumpul di lain waktu. Terima kasih para pemirsa TV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah. Kami mohon maaf ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nur وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته جَدَّيْنِ